Berikut ini cara edit pesan WhatsApp dari orang lain. Ini kalau kalian dapat pesan WhatsApp dari orang lain, ingin kalian edit, berikut ini caranya. Nah, seperti ini, kalian tekan lama pada pesannya, terus kalian pilih salin di sini. Kalau tidak ada, kalian tekan lama. Kalian lihat di sini ada ikon 3 titik, kemudian kalian pilih salin. Nah, setelah kalian salin, berikut ini cara mengeditnya. Kalian masuk ke kolom teks, kalian tekan lama, terus kalian pilih tempel di sini. Nah, bisa kalian lihat, bisa kita edit. Kalian tinggal tambahkan kata-kata. Kemudian kalian pilih kirim. Nah, bisa kalian edit. Jadi, cukup mudah. Silakan kalian coba sendiri.